Sebuah video seorang warga di Sumenep, Jawa Timur yang mengaku menerima uang dalam amplop bergambar caleg DPR RI dari Partai Golkar. Masih sikil semua. Ini, lihat. Ini Pak Caleg. Mantap. Diduga video itu direkam usai rapat konsolidasi caleg beberapa waktu lalu di kecamatan di wilayah Desa Legung, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep. Bawaslu Sumenep berjanji akan segera menindaklanjuti video yang beredar di media sosial untuk memastikan kebenarannya. Tentu akan melakukan penelusuran. Makanya itu kita mau kita harus melakukan penelusuran terlebih dulu, memastikan apakah itu benar, lokasinya di mana, kapan, dan siapa yang membagikan, siapa yang menerima. Itu yang perlu dipastikan terlebih dulu. Makanya kalau misalkan ada yang beredar seperti itu, kita harus meng-cross-check. Kalau misalkan apakah itu memang benar-benar pihak tim pemenangan atau pihak calon tertentu yang mengedarkan.